Halo guys, kita berjumpa kembali lagi guys. Ini dia saya kasih tahu cara sederhana supaya pohon kelapa yang kita tanam tidak didongkel babi. Karena kalau kita biarkan seperti ini guys, dia akan didongkel oleh babi guys. Seperti ini contohnya guys. Ya, ini kelapa saya yang udah berumur hampir 1 tahun dia dongkel babi. Begini caranya guys, saya guys gitu. Kita kasih tahu guys, hal yang sederhananya guys, sangat simpel. Dengan goni berwarna putih kita bungkuskan ke kelapanya guys, begini guys. Nah, ini guys. Kita ginikan guys. Kita tutup seperti ini. Ini guys, seperti itu guys. Baru kita tambahkan oli guys di atasnya seperti ini. Seperti itu guys, kita kelilingkan olinya guys di atas goni guys. Seperti itu guys. Oke guys, seperti itu guys, lihat. Oke kan guys, itu cara menghindari hama babi guys, supaya pohon kelapa kita yang baru kita tanam tidak didongkel babi. Seperti itu aja guys. Sekian dan terima kasih ya guys. Jangan lupa follow dan subscribe guys. Dan komen yang benar-benar yang baik-baik. Oke guys. Sekian dan terima kasih.